Pemkot Bogor lakukan penyemprotan disinfektan. Demi mencegah penyebaran virus corona, Pemkot Bogor melakukan penyemprotan disinfektan. Penyemprotan ini dilakukan pada Selasa 17 Maret 2020. Dimulai dari ruangan Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor. Kepala Bagian Umum di Setda Kota Bogor, Yadi Cahyadi, mengatakan bahwa penyemprotan disinfektan ini sesuai dengan arahan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto. Balai Kota Bogor sendiri merupakan pusat pemerintahan di Kota Bogor. Pada lokasi ini diketahui sering dijadikan kegiatan rapat-rapat maupun kegiatan lain. Jadi melanjutkan untuk kalangan PNS sendiri, setelah disemprotkan ini, ruangan harus kosong selama 3 jam. Menurutnya, saat rapat, setelah penyemprotan ini, ASN dipulangkan saja sekitar pukul 1 siang. Mungkin di dinas lain, Dinkes yang akan koordinasi dengan SKPD. SKPD mana yang akan lakukan penyemprotan?